Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan reset power window mobil. Jadi biasanya power window itu ada error otomatisnya itu tidak bisa bekerja setelah melakukan penggantian baterai atau melepas kabel baterai. Nah, itu harus kita reset ya supaya otomatisnya itu bisa bekerja kembali. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa switch power window mobil yang di bagian sopir itu kan dia ada otomatisnya, dia lima posisi. Jadi posisi tengah naik satu, naik dua, turun satu sama turun dua. Nah dia otomatisnya itu ada di naik kedua sama turun kedua atau naik full sama turun full seperti itu. Ketika otomatisnya bekerja itu ketika kita tarik full gitu kan dia akan nutup sampai selesai. Dan ketika kita turunkan full kacanya juga akan buka sampai dengan selesai. Tetapi kalau power window yang error gitu kan, itu otomatisnya itu tidak bekerja. Jadi, kalau kita tarik full, kita lepaskan ya, dia berhenti, dia tidak akan nutup sampai full seperti itu. Nah, nanti tutorial yang akan saya berikan itu sebenarnya berlaku juga untuk beberapa jenis mobil ya. Sepengetahuan saya, bisa buat Innova, bisa buat Avanza gitu kan, bisa buat Grand Livina. Nah, ini nanti yang akan saya praktekkan adalah menggunakan Grand Livina. Jadi untuk kawan-kawan mobilnya yang di rumah eh, apabila mengalami problem seperti itu nanti silahkan dicoba saja karena stepnya simpel jadi kawan-kawan tidak ada salahnya untuk mencoba ketika eh, tipe mobilnya berbeda. Setahu saya sih untuk XTrail, untuk juk juga bisa. Tetapi sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya lebih mudah mendapatkan update dan informasi otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Tanpa perlu lama-lama, out Oke, jadi kondisinya seperti ini ya. Dia otomatisnya itu tidak bisa bekerja ketika kita tarik ke atas full. Nah, berhenti. Jadi seharusnya dia lanjut ke atas gitu. Bisa error dua-duanya, bisa error salah satu. Kebetulan yang saya pakai contoh ini, dia errornya ke atas saja kalau ke bawah masih normal. Nah, seperti itu, tapi ke atasnya error. Nah, seperti itu cara risetnya. Itu cukup mudah, yaitu kita pentokin dulu ke bawah. Terus kita tarik ke atas. Jangan dilepasin sampai mentok. Sudah mentok, kita tahan sekitar 5 sampai 10 detik. 10 detik aja ya biar pasti. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lepas. Kita coba. Bawahnya bisa. Ke atasnya juga sudah bisa. Jadi, seperti itu ya cara meresetnya cukup mudah. Silahkan, kawan-kawan, coba sendiri di rumah. Demikian tips dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.